Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua sahabat senda sekalian di mana pun saya berada. Nah, alhamdulillah Jumat berkah ya. Zulhijjah berkah juga. Nah, masya Allah luar biasa. Nah, sore-sore gini nih lagi belanja nih sender sama istri dan anak-anak. Nah, ya. Lalu kemudian ada istrinya Dr. Kiai Bukhari, masya Allah nih profesor. Amin. Doa. Apa kabar, Kiai? Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Berkah semuanya, berkah. Ini beliau ini masya Allah luar biasa, ini pejabat ya. Biasa di luar. Beliau ini DSN MUI, lalu kemudian juga guru saya nih, guru saya. Juga sekarang masih di PBNU ya, Kiai? Masih. Di apa sih? Lazis ya? Iya. Masya Allah luar biasa. Nah, Kiai kan di DSN MUI bidang bisnis syariah ya, Kiai ya. Gimana Kiai perkembangan bisnis syariah terakhir, Kiai? Jadi kalau kita di Indonesia sekarang, pemerintah kan kira-kira totalitas nih ingin mendorong Indonesia menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Nah, kita membangun ekosistem, tidak hanya lembaga keuangan, tapi bisnis, ekonomi. Misalnya apa? Ada wisata syariah, ada rumah sakit syariah, ada bisnis yang lain seperti PLBS, MLM syariah, multi level marketing syariah. Kalau dalam fakta kita namanya PLBS. Itu kita dorong. Nanti ketika nanti ekosistem terbangun akan menjadi yang sangat kuat. Kira-kira gitu. Keren luar biasa. Pokoknya ekonomi syariah top, keren banget, top. Amin. Bismillah. Mudah-mudahan Allah ridhoi. Pokoknya agak keren kok, pokoknya gaya hidupnya syariah, semuanya syariah pokoknya. Amin. Syariah. Wah, makasih, Kiai. Apa kisah Indra ini luar biasa. Dokter. Makasih, Dokter. Ya, saya mau kasih, Kiai. Berkah selalu. Salam hangat dari saya Indra dan Dr. Kiai Bukhari. Salam apa, Kiai? Alhamdulillah. Assalamualaikum syariah, salam berkah, pokok salam semuanya untuk semua sahabat sekalian. Sukses. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.